kembali guys. Sekarang kita mau ke Universal Studio di Singapura. Mantap guys. Yoi, sekarang kita main yang serem-serem gitu. Jadi kita tujuan ke sini kita cuma main roller coaster yang serem dan kita mau kuliner main di dalam. Mami guys, kita mau main mami yang itu yang bagus itu loh. Kita mungkin main mami terus main yang merah biru. Iya, yang roller coaster outdoor sama yang apa namanya satunya? Transformer. Mantap guys. Pokoknya kita main banyak banget. Yuk. See you guys inside ya. Yoi. Dan di depan kita ada yang Universal Group yang paling terkenal itu guys. Nah itu tempat foto-foto di sana semua guys. Universal Group. Mantap kali guys. Mantap kali. Ini biasanya tempat foto-fotonya di sini dan ini ada kayak bun-bun gitu. Woi. Ini guys Universal Studios Singapore. Yoi. Jadi kita beli dulu tiketnya di sini. Ini dia. Oke. Jadi satu itu 79 ya guys. 79 kalau anak kecil 59 dolar. Mantap guys. Guys, tiketnya guys. Thank you. Yoi, kita udah di Universal Studio Cruz. Gimana Cruz? Semangat. Gimana Cruz? Seru gak Cruz? Ini lagi foto-foto dulu ya. Lagi foto-foto. Kita harus jalan ke sana dan kita pasti mau main roller coaster di sana guys. Kelihatan enggak itu guys? Hai guys. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. Sekarang kita mau masuk di Spaghetti Space Chase. Ini kayak Sesame Street gitu. Yang ilmu-ilmu gitu guys di sini. Ada nih guys. Kita masuk ini. Spaghetti Space Chase. Enggak tahu. Ini guys, kita masuknya ke sini. Kita mau main yang apa guys? Kita punya kelas kali ini kita nonton aja. Jadi kita enggak. Masih apa aja? Agak naik dikit-dikit. Oke, jadi kita mau main ini dulu guys. Jadi kita spot pertama itu yang enggak serem-serem dulu. Ini guys, kita masuk. Cepetan guys. Ini guys, jadi kita masuk ke Transformernya. Kedua kita ini hobi ya guys. Jadi ini kayak pas hujan dan pas kayak nggak libur dan juga pas kayak
siang gitu dan bukan weekend. Dan juga ini kayak sepi banget. Jadi ini antrinya cuma 10 menit. Biasanya antrinya kayak 2 jam, 3 jaman gitu guys. Lihat ini. Kayak enggak ada orangnya sama sekali, kayak sepi banget ya sih. Iya kan? Iya kan? Mantap guys, keren banget ini guys. Widih, sepi guys. Sepi. Masuk di sini biasanya harus kayak muter pilihan dulu guys. Lihat ini guys, biasanya harus kayak muter-muter dulu, kayak enggak jelas ke sana ke sana gitu. Gila sih guys. Kita sekarang langsung di sini guys. Ini guys, biasanya ngantrinya kayak panjangnya kayak gini muter-muter dulu, sekarang kagak ada, langsung masuk di sini. Iya guys, keren guys. Kayak apa? Iya. Jadi by the way kita harus ambil dulu kacamata di sini. Kacamata kita ambil sendiri. Dan sekarang langsung kita pakai guys. Pakai bro. Guys, kita kayak nyumbang lah beli fast track soalnya kayak ini cuma 2 menit. Betul, ini bukan 10 menit. Ini kayak gak sampai 5 menit guys. Orangnya bilang paling lama 50 menit itu durasi. Tapi ya gak apa guys, soalnya kayak kita habis ini. Mantap, mantap, mantap. Woi. Lihat, 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 lihat. Woi deh. Woi deh deh. Woi. Woi deh. Krus cupu. Ini guys, kita temunya di sini. Bentar lagi kita udah masuk. Mantap. Guys, berisik banget, kita udah masuk. Yo guys. Woi. Mantap. Habis ini main guys, seru banget. Jadi kita harus pakai kacamata dulu soalnya ini TV. Merah sekarang abu-abu dan merah. Ya guys, pudar guys warnanya guys. Pudar warnanya guys. Mantap. Jadi guys, kita sekarang mau makan ya gila. Soft serve watermelon. Jadi ini ada kayak watermelonnya, terus ada es krimnya gitu. Wih, mantap kali guys. Mantap kali guys. Lihat ini guys. Lihat ini guys. Lihat ini guys. Ayo kita nyobain. Ayo kita nyobain semuanya. Ini kita nyobain, kita makan dulu gini. By the way, ini ada popcornnya juga ya. Lihat ini guys. Ini by the way bukan es krim. Ini yogurt guys. Enak sih, beneran enak, gak bohong. Coba ini tuh. Gimana, enak? Sama watermelonnya. Hey guys, kok watermelonnya agak nyantol. Enak guys, so refreshing guys. By the way, ini pas ya, bukan terlalu manis. Soalnya ini pakai yogurt. Kita makan lagi. Dipakai watermelon. Makan woi. Enak, enak. Enak. Oke guys, kita habis ini, habis makan ini, kita mau ke jeng jeng jeng. Oke, kita harus habisin dulu ya. Oke, let's go, kita habisin. Oke guys, jadi habis ini kita mau naik roller coaster. Di atas sudah ada roller coaster. Itu guys, denger gak? Ada yang teriak-teriak itu guys di atas. Gila guys, gila. By the way, kita gak boleh bawa barang-barang kayak tas, kayak HP, dan kamera ini kita gak boleh bawa guys. Jadi, sorry ya guys, kita gak bisa bakal rekam. Jadi kamera ini kita cuma masukin ke locker guys. Bye-bye guys. Gila, kita habis main yang putih terus sama yang merah ini guys. Ada yang putih sama merah. Kita agak pusing-pusing gitu guys. Gila guys, pusing pol. Kalian tahu yang putih itu kayak diputar kayak gini-gini kan? Iya. Kepala aku kayak pusing guys, masih muter-muter. Tapi kalau yang merah itu kayak lebih geli gitu ya. Iya.
jempol guys. Kalau yang putih itu pokoknya lebih pusing, kalau yang merah itu lebih geli. Jadi kalian suka pusing-pusingan atau geli-gelian itu terserah kalian ya. Pasal, jadi guys, kita saranin kalian nyoba dua-duanya aja, coba di sini gitu. Jadi abis, pokoknya ini kayak cepet banget, kita nggak perlu ngantri, pokoknya masuk langsung main guys. Pokoknya abis ini kita mau ke tempat mumi dulu ya guys. Kita mau ke mumi. Wow, itu di atas guys. Gila banget. Sekarang kita mau tempat mumi deket sih guys, di sana. Itu tempat muminya guys. Kita sekarang mau ke sana guys. Let's go guys. Let's go. Gila guys, kita habis main mumi. Serem banget guys. Ini pintu masuknya ini. Kita udah main tadi, kita udah masuk kan. Kalian tahu, jadi kalau mumi ini kayak roller coaster tapi indoor ya. Ya kan? Tapi ini cepet banget dan kayak mungkin agak serem bagi anak-anak. Soalnya kayak ya serem gitu ya. Mantap guys. Sekarang kita mau makan churros guys. Kita mau cari churros dulu. Mantap. Guys, sekarang kita mau nyoba churros guys. Mantap. Gitu guys. Churrosnya Universal Studio. Cobain guys. Mantap. Mantap. Ini enak pol ya guys, ya. Ini, oh my god. Sekarang kita udah di tempat dinosaurus Jurassic Park guys. Ini guys, Jurassic Park. Itu guys, di belakang udah ada Jurassic Parknya. Dan sekarang kita mau main. Mantap. Jadi guys, sekarang kita lagi ngantri. Ini guys, lagi ngantri. Antrinya yang naik yang kayak gini-gini guys, yang terbang-terbang gitu. Lihat ini. Ini loh. Yang terbang kayak gini. Mantap guys. Kita sudah selesai main yang di atas guys. Sekarang kita mau jalan-jalan. Mantap. Woi, jadi kita sekarang ke tempatnya Shrek guys. Far far away. Castle-nya bagus banget di sana. Wedeh. Jadi pusing di sini baru kan? Iya. Jadi dulu nggak ada. Dulu jadi ya, dulu cuma tembok-tembok iya, gitu. Tembok hijau gitu guys. Iya kan? Gimana Mi? Seru Mi? Yes guys. Oke, kita masuk. Woi, kursi cepatnya udah masuk sana. Nih guys, kita udah mau di depan mau main abis ini. Udah kayak di depan banget. Masuk guys. Kita udah masuk di dalam guys. Jadi guys, kita sekarang lagi foto-foto di sini. Lihat ini guys. Halo guys. Ini tempatnya bagus-bagus ini. Wih, foto-foto guys. Soalnya di belakang sana ada castle bagus banget. Ini bagus. Sekarang mereka lagi foto-foto di sini. Habis foto-foto, kita sekarang mau lihat 4D guys. Di tempatnya Shrek yang castle yang gede itu. Mantap. Tunggunya cuma, by the way, cuma 15 menit. Bentar banget. Dan kita mainnya langsung di sini guys. Nggak ngantri, nggak pakai ngantri. Dan kita langsung masuk abis ini. Guys, kita udah mau masuk. Woi, gede banget castle-nya. Yoi. Lihat ini, nggak ada ngantrinya. Kan, nggak ada ngantrinya guys. Gila guys. Oh, ini cuma segini doang guys. Ambil dulu kacamatanya. Kayak tadi. Jadi guys, kita sekarang masuk dulu di tempatnya. Ininya Shrek guys. Tapi ini belum dulu yang nonton. Biasanya kita masuk dulu yang ini. Kayak cerita-cerita dengan cerita ini guys. Jadi sekarang kita masuk ke sini, ke filmnya. Ini recordnya gak boleh. Itu katanya gak boleh record. Jadi kita harus matiin video ini guys. Kenapa? Kenapa? Bye-bye. Guys, kita baru aja keluar. Ini filmnya ya lumayan bagus lah guys. 4D-nya benar-benar kerasa. Jadi pas kayak ada angin sungguhan. Terus pas ada air sungguhan. Jadi pas ada api sungguhan. Jadi kita kebakar tadi guys. Panas banget. Bagus banget sih pokoknya. Mantap. Sekarang kita di toko shop-shopnya Shrek gini. Ada kayak Shrek-Shrekan semua. By the way, ini di setiap kayak keluar kayak attraction itu mesti ada kayak toko-tokonya kan. Jadi kayak misalnya di Shrek, tokonya Shrek. Ini kan guys, kayak tokonya Shrek. Kalau misalnya di tokonya Transformer, tokonya Transformer. Di attraction-nya Transformer, tokonya
rapper gitu-gitu lah guys, mantap guys. Di Universal Studio ini enak kan. Jadi ini ada kayak kupon gitu. Jadi satu kupon ini kayak dihargai $5. Jadi kalau kita beli makanan, kita bisa beli pakai ini kan. Jadi guys, sekarang kita mau beli Hennes Sweet Potato. Yang jadi ini cuma pakai kupon, jadi cuma bayar $1. Karena ini $6, kita cuma bayar $1, cuma tambah $1. Kelihatan enak guys. Mantul. Jadi guys, sekarang kita mau nyoba Japanese sweet potato. Dan ini sweet potato ubi ya, betul. Boleh. Dan ini kita pakai saus yang hijau dulu. Kalau jadi yang saus yang warna putih, ini yang warna hijau. Coba. Rasanya kayak apa ya? Normal ya, biasa kali. Kayak aneh guys rasanya. Kayak hijau itu apa ya? Yang di, kalau aku sih lebih suka yang warna putih sih. Guys, kecut sekali guys. Guys, ini kita kamu beli apa sih? Yogurt. Enak nggak? Coba. Biasa, enak nggak? Enak. Dan juga kita juga udah beli chicken wings. Ini chicken wings ya? Chicken wings, iya. Kita coba chicken wingsnya. Nanti ini chicken wingsnya. Wow. Chicken wingsnya guys. Oke guys, kita coba. Ya oke. Mantap banget, coba. Wow. Gila. Mana? Gila. Gila sih. Mana? Gila, enak chicken wings. Coba. Wes ya. Beneran enak. Ini besar. Gila enak guys. Ini cuman bikin terenak aja disini. Jadi guys, nah guys. Wih. Enak. Ini harus dicoba guys. Ini sekarang kita mau review popcornnya. Popcornnya. Ini guys, lihat ini guys. Ada kayak coklatnya gitu. Wah, gila sih ini kelihatannya enak banget. Lihat ini guys. Kita makan. Kembali ke popcornnya. Enak. Enak gak guys? Enak guys. Gila, mantap. Terus chicken wingnya juga enak kan? Best chicken wings ever. Enak. Pokoknya kita masih merindukan USS gitu. Jadi kita keluar habis makan snacknya biar kayak bisa merindukan suasananya di dalam USS. Dan sekarang kita udah mau keluar, lihat ini gate-nya udah. Ini ya guys, kalau ada yang lihat vlog ini, aku ini orangnya sangat rakus ya guys. Aku orangnya rakus. Ini kita kembali lagi ke tempat awal. Ini Universal Globe. Mantap guys. Dan ini dia lagi makan popcorn. Jadi guys, kita habis keluar dari Universal Studio, kita tetap masih main game karena kita masih mau main-main gitu. Wes. Gila. Enggak masuk. Kamu ya. Jadi guys, sekarang kita udah keluar dari Universal. Kita udah mau pulang. Ini udah malam banget ya. Kita dari kayak pagi gitu kan. Jadi jadi, thank you for watching ya guys. And like, so jangan lupa subscribe, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. Mantap guys. Dan by the way, Krus dapat apa Krus? Boneka. Woi. Iya, dapat sama kamu. Dapat boneka kecil, boneka besar. Mantap ya, mantap kali. Oke. Okay.